Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel kebanggaan, channel Busit ya guys. Kali ini saya akan mereview truk mod Omblong ya guys, dan mengasih tahu Busit update 3.4 ya guys. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, karena tak ada ruginya kalau kalian klik tombol subscribe ya guys. Channel ini bermanfaat sekali bagi player Busit ya guys, karena channel ini membahas tentang mod-mod sekilas dari Busit ya guys. Jadi kalian yang sudah subscribe, terima kasih sekali karena kalian sudah mensupport channel Rizky Gaming upload 2 hari sekali ya guys. Saya akan rutin upload 2 hari sekali dan mereview mod-mod terbaru dari Bus Simulator Indonesia ya guys. Oke, mantap. Ada yang tahu ini mapnya dari mana ya guys? Ini mapnya dari Jambi ke Palembang ya guys. Jika kalian ingin tahu mapnya, silahkan kalian kunjungi kota Palembang ke Jambi atau sebaliknya ya guys. Oke, sekarang saya akan berjalan menggunakan truk Omblong ini ya guys. Ini truk Omblong orang desa ya guys. Ini jadi saya lewat jalan desa seperti ini ya guys, karena ini truk Omblongnya orang desa ya, jadi lewat desa ya guys. Oke, ini jalannya emang mantap sekali ya guys, dipenuhi dengan penduduk-penduduk yang padat dan rapi. Itu kalian tetap semangat terus ya guys untuk player Busit, karena sebentar lagi Busit akan update ya guys. Update-nya itu ada fitur-fitur terbaru ya guys dari Busit atau Maleo. Oke, Busit kayaknya akan update versi 3.4 yang gimana ada fitur-fitur terbaru ya guys, yang saya dapat dari channel GamingPod77 itu katanya akan ada fitur kereta ya, di kota apa ya guys, di kota Bukit Tinggi kayaknya ada relnya tapi belum ada keretanya. Itu kayaknya akan dikasih kereta, itu fitur yang pertama ya guys. Yang fitur kedua adalah penambahan map ya guys, dua map di Pulau Jawa, yaitu yang saya dengar Jogja ya guys, sama pokoknya Jogja sama apa ya guys, tadi Jogja sama Bandung kayaknya ya guys. Oke, jadi itu map yang kedua Jogja sama Bandung, dan fitur ketiga akan menghilangkan bug ya guys. Jadi Busit akan menghilangkan bug, dan yang terakhir adalah fitur penumpang terlihat di jendela ya guys. Oke, itu tadi versi 3.4 ya guys. Kayaknya cukup segini dulu video dari channel saya ya, segitulah update 3.4. Oke, berjumpa lagi di channel selanjutnya. Yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik, dan jangan lupa pencet notifikasinya ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.